Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadaratil muhtaramin, sadatana ulama wal masyayikh, Nur Khalis a'azzahullah, Kiai Haji Mastur, dan kiai-kiai yang lain, Habib siapa? Al-Atas, hafizahumullah, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan pejabat pemerintah yang lain, wabil khusus Ahl Azizir Rahim, Kiai Haji apa sudah belum? Kiai Haji Mujazi, Sahibil Ma'had Nuril Mustafa, barakallah lakum wa fikum. Sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, ayyul hudur. Saya senang sekali pagi hari ini dapat silatul arham ke pesantren Nuril Mustafa Aswanipun, tahta isyraf Kiai Mujazi, Desa Pasir, Kecamatan Wijen, Demak, Jawa Tengah. Alhamdulillah, saya menyaksikan warga masyarakat sini fi amnin wa aman, wastiqamatin wa tumakninah. Masyarakat di sini aman, tentram, guyub, bersatu. Ini yang harus kita jaga dan kita rawat. Oleh karena itu, apapun, sekecil apapun, kalau ada tanda-tanda konflik atau ketegangan satu kelompok dengan yang lain, apa itu karena faktor politik, bisnis, atau faktor apapun, segera diselesaikan sebelum menjadi besar, nanti akan kesulitan. Seperti HTI dibiarkan berkembang, baru dibubarkan sekarang, pengikutnya sudah lumayan banyak, bahkan melawan, mau nuntut, mau protes, ya karena sudah merasa kuat, sudah merasa mengakar, sudah punya anggota. Coba kalau dari awal begitu muncul langsung dipadamkan, pemerintah dan masyarakat tidak seresah sekarang. Tapi enggak apa-apalah, bagaimanapun kita dukung pemerintah dalam hal mengeluarkan Perpu nomor 27, membubarkan HTI, organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan nation atau negara kebangsaan. Mereka maunya Indonesia menjadi khilafah Indonesia, Malaysia, Filipina, itu umat Islamnya jadi satu, pemimpinnya satu, khalifah tahun 2022, tahun 22 harus sudah berdiri khilafah di ASEAN. Tapi kalau ditanya siapa calon khalifahnya, enggak bisa jawab.
Terus kriteria syarat rukunya orang jadi khalifah seperti apa? Apa harus hafal Quran? Apa harus hafal alfiyah? Apa harus pintar matematik? Apa harus pernah jadi ketua partai? Enggak jawab. Terus kalau ada yang ngelantik siapa? Kalau presiden kan yang ngelantik MPR. Nah, kalau khalifah yang ngelantik siapa? Malaikat Jibril. Jadi alhamdulillah, bagaimanapun pemerintah telah mengeluarkan keputusan membubarkan organisasi yang merongrong Pancasila, antara lain yang pertama HTI. Insya Allah nanti ada yang lain. Kalau yang jelas-jelas membahayakan kesatuan persatuan, segera saja ditindak sebelum menjadi besar. Korbannya nanti Pak Polisi korbannya nih. Sasaran pertama Pak Polisi. Mosok bar sholat assalamualaikum nusuk polisi. Sholat model apa itu? Di Masjid Fatahillah atau Palatehan. Jejer berdampingan sholat assalamualaikum, assalamualaikum. Nusuk polisi yang sebelahnya ini. Ya, sholat model apa itu? Sholat kok bar assalamualaikum langsung nusuk polisi. Kalau di luar tahun pantas-pantas saya lah. Yang jero masjid bersalam. Pun. Ini semua menarik, harus menarik perhatian kita, harus menjadi perhatian kita agar selanjutnya masyarakat tetap tenang, tetap guyub, tetap rukun dengan cara mendorong pendidikan agama. Pendidikan madrasah diniyah. Pagi SD, barzuhur sekolah agama. Niku mangke datang sekolah agama, wong kula jama nggih biyen sekolah kok. Diajari abda ubis. Apa abda ubis? Abda ubis millahi wa rahmani wa birrahimi daimil ihsani. Wallahu maujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Luas banget kalau lali. Sifat 20 sing wajib bagi Allah, 20 mustahil, setunggal jaiz, sekawan wajib bagi anbiya war rusul, sekawan mustahil, satu jaiz, jumlahnya khomsin aqidah. Ini diajarkan di madrasah diniyah. Sehingga nanti bocah ini mau jadi jenderal, mau jadi konglomerat, mau jadi gubernur, bupati, masih kelingan, masih bisa menyapa, iso nyopo karo Gusti Allah. Nggih, kan sudah dikenalkan melalui sifat rompul niku kan kenal. Nek kenal kan iso nyopo. Dan yang boten kenal kan boten saged nyopo. Boten saged menyapa dengan benar. Tapi begitu kita menyapa Allah, ya Allah, itu langsung kita dalam benak kita, dalam pikiran kita, Allah yang kita panggil ini qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakallimun, hayyun, alim. Begitu kita panggil Allah, oh Allah yang saya panggil ini berkuasa, berkehendak, berilmu, mendengar, melihat, dan seterusnya. Nah, kalau enggak tahu sifat Allah, hanya ya Allah, garuh, tidak dibarengi dengan pemahaman Allah itu sami'un, basirun, qadirun, muridun. Kan mesti dibarengi ngoten niku. Samene ngundang enten, ngundang bocah wadon wis. Hai Nur Hayati. Niku sambil nang jero atine bocah ayu iki, kan gitu kan. Bocah ayu iki, pinter iki, cerdas iki. Tapi kalau enggak kenal, ayu apa ora, cerdas apa ora, pinter apa ora, mek Nur Hayati, ngoten mawon. Tapi hai Nur Hayati, teng benak kita, di dalam pikiran kita, iki bocah ayu, pinter, cerdas, anak wong sugih, anak kiai, niku namine kita kenal betul tentang substansi dari sinur hayati ini.
Maka diniyah harus kita pertahankan. Saya udah bolak-balik matur tentang Pak Jokowi, datang sekenep Pak Pratikno dan teman-teman Gus Rozin Sahal, Putra Kiai Sahal, Ketua RMI, sampun bolak-balik pinanggih Menteri Muhajir, begitu pula Pak Arifin Junedi, Ketua Ma'arif, sudah ada isu di medsos, Menterinya Muhammadiyah, maka NU protes. Saya jawab, ini bukan masalah NU Muhammadiyah. Seandainya menterinya NU pun, kok gawe goro-gorong ini, saya lawan. Seandainya menterinya kok Kiai NU, itu gawe goro-goro sekolah limang dino, bocah mulai dari sekolah jam 4:30, gak bisa sekolah madrasah, menterinya Kiai pun saya lawan, seandainya lu. Saya dukung Pak Muhajir jadi menteri Dikbud sampai selesai. Sampai selesai Pak Jokowi jadi presiden, saya dukung Pak Muhajir jadi menteri Dikbud. Wong Dikti harus NU. Menteri NU pun kata lah, mun sekawan. Satu Muhammadiyah, saya dukung. Asal lo jogawe, goro-goro. Mas jogawe macem-macem. Pun saya. SU, SD, Badur, Madrasah. Nah si bocah itu mangke buatin badai mesantren tapi SMP, SMA, Universitas Undip, ta nopo, ta Sultan Agung, jurusannya hukum, ta insinyur, ta teknik, ta nopo jurusannya, masih kenal eling karo sifat 20, sifat di Gusti Allah. Itu satu. Yang kedua, sudah menyatu menjadi budaya, nek akhir tahun bulan Syaban, madrasah niku wonten apa? Acara jenenge imtihanan, ngoten nggih. Bali imtihan mana ujian, pola imtihanan mula. Niku seneng kabeh. Masyarakat yang seneng ngundang mubalek, ngundang penceramah, make putra-putri panjenengan tampil, ono sing iso pidato, ono sing juz amma, ono sing iso mahfuzat napa lah ditampilkan. Jenengan seneng mboten? Marem kan? Sudah menyatu bagian dari budaya kita, bagian dari tradisi kita. Di samping tahlilan, manakiban, juga imtihanan. Itu sudah menyatu nih. Jadi kalau mengganggu acara imtihanan, berarti mengganggu, ngerogoti budaya kita. Melemahkan budaya kita yang sudah berjalan puluhan tahun. Pondok karo tahlilan, jarak kubur, manakib, haol, kirim dungo, maulid nabi, isra mi'raj, imtihanan. Wonten-wonten ngeri pasti wonten kan akhir nek SD mboten wonten. Es akhir sana niku baca beneren niku bahasa Jawa ini imtihanan pun wonten. Nek duka teng mriku wong ngene nek orang Cirebon imtihanan. Maksudnya haflah imtihan, haflah akhir sana. Ini sudah menjadi menyatu sama dengan Maulid Nabi Isra Mi'raj, sama sudah menyatu bagian dari budaya kita. Kurang satu berarti budaya kita mulai terganggu. Kalau budaya kita terganggu, mulai akan dimasuki dengan budaya lain. Budaya lain yang paling mengkhawatirkan adalah radikalisme, terorisme. Kalau satu bagian budaya kita hilang, akan masuk gantinya. Gantinya apa? Radikalisme, terorisme, bahaya sekali itu. Sangat-sangat very very danger. Sangat-sangat khatir jiddan, bahaya banget. Kalau budaya kita ada yang kurang. Maulid Nabi misalkan dilarang. Misalkan saya itu seorang Maulid Nabi yang Demak, orang Isra Mi'raj, nanti akan masuk acara lain. Doktrin radikalisme, doktrin terorisme, kan gitu. Jadi mengganti kekosongan itu loh. Oleh karena itu, walhasil saya hadapi kalau itu dipaksakan akan berjalan. Tapi insya Allah saya yakin Pak Jokowi, presiden yang bijak, akan mencabut atau membatalkan permen semacam itu. Pak Yusuf Kalla sudah setuju dengan pendapat saya dan segera akan dicabut. Wah, kata alasannya kata ini, cerita ini makanya jauh nih. Kemudian pesantren juga merupakan bagian dari pendidikan budaya Islam Nusantara. Jangan dikira pesantren itu pendidikan nomor
tahun 14. Pendidikan non mainstream. Yang masih kan SD, SMP, SMA, universitas. Pesantren enggak dihitung. Padahal di pesantren juga luar biasa. Ada 4 metode, ada 4 manhaj dalam pesantren yang di lain pesantren tidak ada 4, tidak 4. 1. Namanya manhajut ta'lim, napa? Metode transfer knowledge. Pengajaran. Memberikan ilmu, kiai memberikan il, namanya apa namanya? Supaya bocah pinter. Manhajut ta'lim. Apa ada ilmu di pesantren? Loh, sembarangan. Apa ada ilmu dalam pesantren itu? Bagi yang orang enggak tahu gitu pertanyaannya, enggak tahu. Apa ada ilmu dalam pesantren? Loh, sembarangan. Di pesantren itu ada kitab kecil. Namanya kitab Ja'azaidun. Ini contoh mau nih. Karangannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan itu kiai kang mucal datang Masjidil Haram, muridnya Syekh Ahmad Ad-Dasuqi, gurunya Syekh Ahmad Khatib Sambas Kalimantan Barat, gurunya Ahmad Khatib Sambas muridnya itu. Lah Zaini Dahlan gak ada karangan Syarah Alfiyah, Syarah Jurumiyah, Mutammimah, oh, di antara karangannya Ja'azaidun. Di dalamnya ada luar biasa itu. Saya kadang-kadang kiai ini orang pati pinter ngerangkan ini. Si ngocok ini orang pati pinter kiai nya itu. Wong kula wis cilik biar ngaji. Kiai ini orang paham kok apa mana aku malah. Zaidut tawilul abiyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaki biyadihi saifun lawahu faltawa fahadihi makulatun asyrun sawa. Kaya ini maknanya polos. Zaidun utaiman Zaid iku atowi luwong edur al abiyadu kulite putih ibnu malikin anak ke pak malik fi baiti nang jero omae bil amsi wingi kana muttaki Zaid tetongkrong biadi saifun tangannya nyekel golok lawau mongkom bengkok bengkok aken sopo Zaid inggolok faltawa moko dadi bengkok opo golok wis jane mboten sanrang namung ngoten mawon maknane. Ternyata itu adalah mukaddimah filsafat supaya orang berpikir benar. Zaidun subtansi, siapa dia? Oh dia tuh Gus Dur, oh dia tuh Amir Rais, oh dia tuh Bu Mega, oh dia Pak SBY. Nah, kita ingin kenal kan? Setelah disebut jaringan, oh dia Pak Jokowi. Kita ingin kenal lebih jauh. Siapa dia itu? Orangnya seperti apa? Ya, kurus, tak gemuk, tak tinggi, tak pendek. Ya, terimanya kuantiti. Sekarang pinter tau lah. Sepiro pinternya. Level pendidikannya kok Bu Dokter, apa S2, apa sedeng-sedeng, atau SMA. Itu namanya quality. Al-abyad. At-tawil quantity, al-abyad quality. Kemudian siapa dia itu? Presiden. Nah, ini namanya relasi. Relasi hubungan antara dia dengan orang lain. Dia presiden, dia lurah, dia camat, dia bupati, dia kapolsek. Ini hubungan si pribadi beliau dengan orang lain. Ibnu Malik relasi. Di mana sekarang? Di Indonesia atau kapolsek di Wijen ya? Lurah di Desa Pasir, itu namanya fi baitihi peleis. Kapan dia jadi lurah di Desa Pasir? Taim bil amsi. Kemudian dia kuat gak jadi lurah itu atau jadi ketua NU itu? Kuat gak dia? Kana muttaqi, posisi. Dia memiliki apa sih kelebihannya? To have biadihi saifun, tangannya pegang golok. Ini dia memiliki apa? Kemampuan apa? Apa ahli agama, apa ahli administrasi, ahli manajemen, ahli ekonomi. Namanya biadihi saifun, tangannya nyekel golok. To have, al-milk. Kemudian dia apakan? Kemampuannya ini ilmunya lah katakan, atau kekuatannya. Dia apakan itu? Aksi, lawahu. Dia membekokkan golok. Faltawa, moko jadi bengkok opo golok, reaksi.
Ya Allah, ini nyatanya berpikir supaya benar. Dia siapa? Lahir di mana? Seperti apa? Kualitasnya apa? Kapan? Di mana? Apa hubungannya? Apa posisinya? Dia punya apa? Aksinya apa? Reaksinya apa? Ya Allah, ini jenenge kategori ten al-makulatul asyara. Wong jenenge ora paham tak terangke ngene iki. Wis kemringet terangkene wis. Kulo mila gecine ngaji jane. Tong bapak kulo ngaji niku poso-poso niku. Hanya di apa? Disamarkan apa disamarkan? Dijadikan contoh. Zaidut Tawil Abyadu bin Maliki. Zaid iku wonge dhuwur, anak putih, anak ke Pak Malik. Fi baitihi nang jero omahe bil amsi wingi mutaki tongkrong. Biar di saifun tangan nyekel golok. Lawahu bengkok akan golok. Falta maka dari bengkok opo golok. Ini kan apa namanya? Langsung contoh gitu loh. Bukan diterangkan ini substansi, kuantiti, kualiti, relasi, place, time, posisi, to have, reaksi, aksi dan reaksi. Jangan mau paham, bola balik kalau terangkan orang bakal paham bola balik. Bola balik ping lima pun orang paham pun. Tapi yang jelas supaya kita ini kalau menilai seorang itu benar harus urut seperti itu. Pengen kenal wong iku sopo supaya benar. Bukan hanya, wah dia Gus Dur pun selesai. Enggak, Gus Dur itu apa, siapa, seberapa kualitasnya supaya tahu, supaya kenal. Begitu pula tentang aqaid seket wau, sifat rong puluh wau. Supaya kita bisa mengenal Gusti Allah pun. Jadi di pesantren ada ilmu. Ayo, di SMP bantuan-bantuan yang tadi. Diajari bantuan yang tadi. Substansi, kuantiti, kualiti, diajari mboten. Di pesantren itu dibaca itu. Mung kiyaine niku lho mboten iso nerangaken. Ada lagi. Di pesantren itu ada lagi apa? Sinkronisasi terminologi Arab, grammar Arab menjadi bahasa Jawa. Yo bener lho ora salah, Masya Allah. Tak. Loh, kok bener ya? Enggak ada salahnya. Subjek mubtada utawi objek khobar iku pelaku sopo opo penderita atau pihak ketiga ing maful bih tempat ing dalem. Masya Allah, kok pas banget, kok bener gitu loh. Buatin kleru mubtada utawi ngelunya bahasa Jawa ke nonton ya, membahasa Jawakan istilahatun nahwiyah al-arabiyah bil-lughatil jawiyah, menjawakan terminologi grammar Arab menjadi bahasa Jawa. Iku manfaatnya luar biasa niku. Nek wis alim mboten butuh, bocah cilik nembe belajar kitab kuning lho harus pakai itu. Alhamdu utawi supaya kita tahu ini mubtada. Kalau enggak dikatakan utawi bocah ora roh. Dan mubtada kudu hamdu, orang nak hamda, orang oleh alhamdi. Karena mubtada alhamdu, iku lillahi, Masya Allah. Itu menjelentrehkan posisi grammar i'rabnya kalimah-kalimah dengan bahasa Jawa, luar biasa itu. Sampai dinazomakan. Fa utawi li mubtada iku khobar, opo li fa'ilin wa naibih zohar. Wa ing limaf'ulin bihi krono limaf'ulin li ajlihi wa ing dalem dzaraf serta limaf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mithlu sifah wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadza kaba'ul jarri fatlu bil bayan apane litamyizi hale halu fajtahidu bil hifdzi ya rijal. Kulo apalne sing kawit ingusen ngatek saiki ora lali-lali sampe. Utawi mubtada utawi khobar iku pelaku fa'il opo to sopo. Ya Allah. Harus diakui ini kecerdasan kiai dalam menemukan terminologi seperti ini. Harus diakui, ini orang cerdas yang bikin ini, bukan orang enggak cerdas, bukan orang biasa. Orang luar biasa. Belum lagi Fathul Mu'in. Wah, ilmu tentang pesantren. Faslun fil jihadi
wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli amin wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Itu kalau diterapkan di negara, pasal ini menerangkan bab jihad. Wah, ini jihadnya Fathul Mu'in ini, beda dengan FPI. Jihad itu hukumnya fardu kifayah. Ada empat macam. Pertama, jihad nomor tunggal itu nomor satu. Itsbatu wujudillah. Di dalam i'atolibin syarahnya, apa artinya? Iqamatu hujajin diniyatin nakliyatan kanat au akliyah nisbatu wujudis sonya. Jadi jihad yang pertama itu piye carane wong demak beriman kabeh kepada Allah dengan hujaj, dengan argumentasi nakliyah tekstual, akliyah rasional. Ya Allah nih, tapi kayaknya kisah orang ngerti loh kira-kira. Bahasanya kalau ngerti loh, jadi terima orang bocah-bocah umum nih. Jadi jihad nomor satu itu mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan argumentasi naqliyatan kanat au aqliyah tekstual dan rasional. Nah. Yang kedua, iqamatu syariatillah, ibadah, dijalankan ibadah itu. Agama itu ibadah. Agama itu diamalkan, bukan dipolitikkan. Tapi untuk di budaya dan agama. Budaya untuk agama. Baju batik itu budaya. Gaweane wong Indonesia, gaweane wong Nusantara. Celana ini Eropa nih, celana ini Eropa atau Amerika lah. Sarung Jawa nih, sarung ini. Ya Myanmar juga, Myanmar, Bangladesh, sarung. Budaya namanya. Untuk sholat, untuk ngaji. Saya mboten. Sing salah niki. Agama untuk budaya gamis kanggo demo. Ini salah nih. Kalau gamis untuk sholat oke. Kalau gamis untuk sholat saya, kayak harus terboyo nih sholat Jumat nggak gamis. Gamis untuk sholat. Nah kalau gamis itu Allahu Akbar. Berarti memanfaatkan, memperalat agama untuk kepentingan politik. Agama untuk kepentingan bisnis. Agama untuk kepentingan kemenangan dirinya jadi bupati, jadi DPR. Agama untuk kepentingan kelompok. Benar kan? Benar betul? Salah. Salah. Sing benar politik untuk agama, bisnis untuk agama. Aku tak bisnis, tak dagang. Nah, engkau nek berhasil untuk agama, untuk masjid, madrasah, yatim piatu, poliklinik, rumah sakit, koperasi. Ini jenisnya bisnis untuk agama. Dan agama untuk bisnis, pura-pura jamaah sholat pindah-pindah, masih kena, ben dagangnya laris. Sholat pindah-kena, ben jadi bupati, ben jadi pilih DPR. Laris bantuan-bantuan, bener-bantuan-bantuan. Salah. Sing bener, nek aku menang jadi bupati, engkau bakal agama saya dukung. Politik untuk agama. Bon. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah. Di antara salah satu jihad itu adalah perang, salah satunya. Ya bangsa kita juga bangsa yang melawan Londo, melawan Jepang itu perang. Jihad itu bagian, bukan satu-satunya. Maknanya jihad bukan hanya perang, tapi salah satu jihad adalah perang. Yang keempat, nomor empat, wadaf udorori maksumin. Nah ini kayak desa yang mana ngeten. Nolak kemelaratane wong kang direkso. Ya apa maksudnya? Paham betul nih kan? Paham betul. Nolak kemelaratane wong kang direkso. Paham betul. Oh, itu artinya memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik. Daf'u dharari maksum. Warga masyarakat sing sae dudu maling, dudu wong jahat, wong bagus-bagus lah. Kalau jenengan wong baik-baik harus dilindungi oleh pemerintah.
harus mendapat perlindungan dari pemerintah. Fathul Muin mengatakan, jadi Fathul Muin Pak, Fathul Muin ini, Musliman kana au ghairu muslim. Wong Kristen, wong Katolik, wong Hindu, wong Buddha, wong Konghucu, asal kelakuannya baik, kelakuannya benar, bukan bajingan, bukan preman, bukan pembunuh, bukan perampok, harus dilindungi oleh pemerintah. Ya Allah. Niki Fathul, kitab kuning, sing ngaji kiai nganggo sarung ora nganggo celana dalam. Mboten kaya dosen nganggo dasi nganggo di ruang kuliah yang ber-AC. Mboten kiai Muhaji. Dan kiai Mujazi. Tegri, nek ulang ngene. Tapi yang dibaca Fathul Muin ternyata isinya konsep sosiologi bermasyarakat, membangun masyarakat. Masyarakat baik-baik, maksuman, maksum, man asamallahu dimahum wa amwalahum wa huquqahum. Orang baik-baik bukan penjahat, harus dilindungi. Musliman kana au ghairu muslim. Bil it'ami, semua masyarakat yang baik-baik harus dijamin bisa makan. Jangan sampai ada yang kelaparan. Itu jihad, itu jihad. Jadi pemerintah memberikan jaminan semua rakyatnya yang baik-baik kenyang, bisa makan, itu jihad. Wal iksa'i pakaian, wal iskani rumah, rumah, RSSSS lah. Rumah sangat sulit sekali, selonjor-selonjor. Tapi pemerintah menyediakan, itu jihad. Wa tsamani dawa'i wa ujrati tamrid BPJS. Ya Allah. Sebelum pemerintah atau kita ngerti tentang itu, Fathul Muin sudah berkata seperti ini. Hanya kiainya nangkene ora pate pas kadang nolak kemelaratane wong kang direkso yo apa? Memberi jaminan kepada masyarakat yang baik-baik. Paham betul, yang di belakang paham betul, yang kalau aturakan, paham betul. Jadi Fathul Muin yang dibaca di pesantren itu isinya sangat ilmiah, sangat berbobot isinya Fathul Muin yang diulang Kiai Mujazi tentang emperan begini, luar biasa, isinya ilmiah banget. Jangan dikira pesantren nggak ada ilmu, paham gak? On, diku jenenge manhajut ta'lim. Yang kedua, manhajut tadris. Apa? Mempraktekkan ilmunya, praktikum. Kalau dalam sekolah ini praktikum namanya. Jadi punya laboratorium, mempraktekkan ilmu kimia, biologi, bahasa, itu namanya tadris namanya. Nah, kiai itu kalau perintah memberi contoh, bocah saya suka puasa yo, kayaknya ini puasa. Ini tadris namanya, pelajaran nyata. Bocah kalau tonggo sing api yo, dengan teman, tetangga yang baik, kayaknya sendiri dengan tetangga baik. Bocah kalau tamu hormat ya, dengan tamu tuh harus hormat. Itu min syu'abil iman, ihtiramud duyuf, kayaknya sendiri dengan tamu hormat. Betul. Dari guru SD ngoten-ngoten, guru SMP. Nek ngajari terus dia harus melaksanakan enggak? Enggak. Selesai ngajar pulang. Nah kalau kiai ngandani bocah, sholat berjamaah ya, kiai ini dia rajin ngimami. Nek bar sholat ojo langsung kabur, ayo zikiran disik, dungo disik, moco istighfar dulu, tahlil dulu, la ilaha illallah syarikalah, tasbih dulu, takbir dulu, kiai ini yo mempraktekkan. Paham, paham betul. Ini kujingnya manhajut tadris. Di luar itu juga ada. Ayo bocah, gayo botok. Ayo bocah, ngopeni ayam. Ayo bocah, nang sawah. Apa, misalkan macul dan apa lah. Ayo nang sawah, nyangkul. Itu nanti bocah iki nek mulih nang omae, iso macul bakale. Iso ngopeni ayam. Iso ngopeni wedus. Kiai ini juga untung, orang bayar. Podo untungnya ini. Saya itu. Kalau hari ini waktu teng luar negeri, kalau nggak ada bawa istri, punya anak sampai 4 di sana. Setiap istri saya melahirkan, kalau yang kang masak,
Boten-boten pembantu, pembantu bayar larang, kunti bayar. Kalau membiasi suami awal. Setiap istri saya lahir satu minggu masak, nyambel, gawe kopi, gawe teh, umbah-umbah. Alhamdulillah praktek waktu di Lirboyo. Ngliwet karo gawe apa? Kuluban, apa kuluban jenenge? Kuluban namanya, lupa, udah lupa namanya, nama pesantren itu apa? Kuluban. Gawe tumpang tempe diunyer-unyer-unyer-unyer. Ambune jero enak, jane ambune ora enak. Kok saiki aku kon mangan astagfirullah mun astagfirullah mohon. Niku enak waktu itu. Coba kalau enggak pernah masak waktu misalkan saya enggak pernah masak waktu di pesantren atau waktu pendidikan. Bosen duwe bojo nang luar negeri, orang duwe pembantu lahir melahirkan anak. Enggak bisa ngapa-ngapain. Alhamdulillah. Saya masak, saya nyayur, saya nyambel, gawe teh, gawe kopi, nyuci pakaian, nyetrika. Seminggu lah bojo kula mulai sehat dah. Ini namanya apa? Tadris namanya. Paham pagi, jadi anak putranya mau datang ke Mujazi, ke Mujazi ini dua ayam, ayo dah, diopini ayam itu. Kalau nanti pulang, putra panjangnya bisa ngopini ayam. Ke Mujazi untung orang bayarin. Bodoh untungnya nih. Jadi anak menahajud, mulane bocah santri niku nonton, apa, nonton apa? Menyaksikan kelakuan dia ini. Ketika ada tamu seperti apa, ditiru bakalnya. Ketika bergaul dengan tetangga kanan kiri, depan belakang seperti apa, ditiru oleh santrinya. Ketika kiai lagi bendu, bendunya kayak apa. Ketika lagi sedih, sedihnya kayak apa. Misalkan ada musibah nopo, ya kiai ini sedih kan, coba sedihnya kiai itu kayak apa. Misalkan dapat nikmat besar, gembira, seperti apa gembiranya kiai itu. Apa jengkrak-jengkrak minum-minuman, dansa, seneng-senengnya. Paham betul? Putra panjenengan yang mondok niku nonton Kiai Mujazi 24 jam. Ketika kiai ini sakit, seperti apa kiai sakit itu? Sakit sehat, seperti apa sehat bar sakit itu? Ini mah ditiru sedaya kali. Lain kiai ini dua, kelakuan elek, ditiru anak sampean. Tapi betul, Kiai Mujazi betul. Ini sama kiai ini dua cacat. Kalau tanggane suka tukaran, sering tukaran kalau tanggane kiai ini gue buat coba kali muli rajin tukaran kalau tanggane saumpomo boten. Jadi kiai ini ditiru oleh santrinya 24 jam itu namanya manhajut tadris. Bon. Yang ketiga manhajut takdim, disiplin. Disiplin jujur, disiplin opoanane, disiplin peraturan-peraturan dalam pesantren. Dilarang keluar melebihi jam 9 malam. Iku bocah rawani niku. Kula ini mboten wantun dukane bocah saiki santri saiki. Hanya larangan. Kalau yang melanggar ada sanksinya, apa disiram kecomberan, apa digundul rambutnya, ngoten nggih, ngoten kan? Ini kiai sedang mengajarkan disiplin. Secara hukum syariat yo metu jam pirowe oleh moso haram metu bengi moso secara syariat Islam haram mboten nah kecuali arep lakoni apa terserah tapi metu bengine kan mboten haram tapi santri haram keluar lebih dari jam 9 malam iki jenenge manhajut takdim harus sholat berjamaah kalau berjamaah harus pakai kopiah harus lengan panjang iku jenenge takdim jane mboten pakai kopiah ora apa-apa. Nganggo celana enggak apa-apa, kudu nganggo sarung, kudu lengan panjang, nganggo kaos tok aja sah salat jane. Tapi kiai mengatakan harus pakai baju panjang. Misalkan nggih, iki jenenge takdim. On. Jujur. Tidak harus dikontrol, tidak harus diawasi, anak santri taat. Kula sawise Lirboyo pindah datang Krapyak, Jogja. Mbah Kiai Ali Maksum. Beliau ada kitab kata disimpan di perpustakaan bangunannya misah saking dalamnya ini rumah ini gudang kitabe tempat kitabe bukune boten nate dikunci pintunya boten nate diawasi mung ono tulisan
tulisannya tulisan Arab, saya sangat gali, maksudnya tulisannya saya bahasanya Jawa. Oleh diwoco haram digowo. Tidak ada santri berani bawa kitabnya kiai. Enggak dijaga, enggak dikontrol, enggak ada CCTV betul wonten. Betul wonten, kamera ngawasi, betul wonten. Keamanan ngawasi, betul wonten. Kula seneng banget maca kitab kiai Ali niku. Tareh wonten syair-syair adab kula teng pesantren kan mboten manggi kitab niku. Tareh filsafat, kemudian syair-syair kesusastraan, kali maksum kata kita benung bahasa ngoten-ngoten niku. Kalau kenalnya teng pondok kan fikih, tafsir, hadis, kali maksum jaman peradaban, kebudayaan, wonten sedoyo. Pengin bae kapan duwe kita bikin, tapi mboten mantun nyolong niku kula. Jane kalau nek kula betul enggak ketahuan. Orang si jogo. Kula Pak Masdar, Pak Ali Asad saking Jeparang, Ali Asad niku sak ini moco-moco pun yang pun ditinggal. Saumat tegong buatan ketangguhan buatan. Niki pendidikan yang ngetering yang paling bagus nanti. Kalau pulang nanti, coba. Kalau jadi pejabat. Tidak korupsi bukan takut pada polisi. Tidak korupsi bukan takut pada KPK atau kejaksaan. Tidak korupsi karena takdiban. Pendidikan takdib dari kiai dari pesantren. Arab korupsi izin pada korupsi. Al-haya uminal iman yang ngeriku. Arab korupsi izin karo awa edewe. Izinnya karo awa edewe. Padahal kita puasa lah. Ini badai nginum kan sakit maun kan. Tapi kok orang nginum ayo. Izin karo Gusti Allah. Puasa kok nginum mangan. Jadi orang-orang seru iso. Nah kok orang buka wae orang nginum wae. Yo padahal yo ngelak. Pengen nginum. Kok orang nginum? Izin. Dan gitu. Al-haya'u minal iman. Ini izin niku lahir dari takdi. Malah kulor ini tengah lirboyo niku. Menai ibadah subuh. Ngawas tafsir jalalan kiai Ki Marzuki. Allah irhamu. Niku menai ketinggalan. Kiai ini mulai moco kulor dereng dugi. Lebih bagus gak masuk. Izin. Niku elek, jadi elek ojo ditiru niku. Kulo niku, kayaknya harus mulai ngaju. Aku durung terlambat. Lebih baik buatan situ mang, buatan situ budal. Turu es. Isin, nang hati beli isin. Lah, gampang besok ngaji. Ditakon nih, punya orang ngaji sakit kiai. Ya sakitnya bu gude, panu sakit kan. Buatan goro sakit kiai, panu gude. Buatan goro kan. Orang sakit tu bukan kudu stroke, kudu jantung, bukan sakit. Gudik yo sakit, panu yo sakit, kadas yo sakit. Paham betul? Ya, aku betul ngaji. Besoknya tu kiai takon orang ngaji wingi sakit kiai. Ya wes. Daripada mlebune terlambat, nang jero ati lu. Iki jenenge hasil dari manhajut takdi. Yang terakhir. Manhajut tarbiyah napa niki diunggelaken diwone akeh gampang tapi sebenarnya yang paling berat ini tarbiyah sekolah tinggi tarbiyah universitas fakultas tarbiyah gampang banget ngomong tarbiyah tarbiyatul aurat tarbiyatul banin wal banat tarbiyatul atfal enak banget ngomong tarbiyah itu padahal tarbiyah yang paling berat daripada ta'lim daripada tadris daripada ta'dib itu tarbiyah yang paling berat. Apa tarbiyah itu? Nah, Gusti Allah meniku Rabbul Aulad. Paham betul pak? Gusti Allah niku Rabbul Aulad, menciptakan anak. Jadi kan namu dikeran-dikeran terus menjadi anak teman. Menciptakan sinten? Allah. Kiai, guru, murabbi. Murabbil aulad. Kiai itu meneruskan, melanjutkan, menyempurnakan apa yang telah dimulai oleh Allah. Paham betul? Allah ngawiti, Allah mulai menciptakan anak. Diwe kesempurnaan,
panca indera sempurna, akale sempurna, atine sempurna. Pun kiai murabbi menyempurnakan, melanjutkan, membangun si anak ini. Berat banget, berat banget. Berat nerusakan Gusti Allah. Nerusakan penggaweane Gusti Allah kiai itu. Kiai Allah yang menciptakan Rabbul alamin, Rabbul aulad, kiai yang menindaklanjuti, membangun, menyempurnakan murabbi jenenge. Jadi berat jane kiai itu mboten gampang. Murabbi niku. Nah, pengen terangkan murabbi napa pindah cerita? Kalau pengen terangkan tarbiyah rada sithik meneh. Tarbiyah yang paling penting adalah tarbiyatul dzauq, intuisi. Lah niku rada angel wis nembeng enak tok sangat sampean. Kekuatan manusia yang paling besar, yang paling dahsyat adalah kekuatan intuitif, dzauq. Bukan akal, bukan logika, bukan ilmu. Itu penting, bukan berarti ngene terus ora penting ilmu. Ilmu penting, akal penting, logika penting, berpikir rasional, premis-premis minor, premis major, kesimpulan ya penting. Tapi semuanya itu nanti kalah dengan kecerdasan dzauq. Zauk itu jenengan kaben duwe niku. Setiap saat terlintas dalam intuisi kita suatu ide. Suatu ide, ide itu apa? Pendapat atau keinginan atau cita-cita. Terlintas, ah pengen gawe pesantren, ah pengen gawe madrasah, ah pengen bangun masjid. Wonten nggih? Wonten nggih? Niku jenenge bahasa Arab khawatir atau khatirah. Napa namine? Lintasan, lah itu nggone nang zauk. Enggone teng intuisi, mboten teng akal, mboten teng akal. Mengko akal yang mengoperasionalkannya. Akal, amaliannya akal. Action-nya akal, tapi datangnya dari dzauq. Ah, aku pengen duwe pesantren, pengen duwe madrasah, masjidnya pengen bagus, desa pasir ini itu jadi terlintas dalam hati kita. Khotir ada 4 macam, Kiai Nurholis. Yusehu. Khotir rabbaniyah, khawatir malakutiyah, khawatir syaitaniyah, khawatir nafsaniyah. Ini dibahas rong tahun nih, ini dibahas nih. Ini kalau rinci pembahasan ini, rong tahun. Dikira gampangan apa? Kalau ide itu seandainya diketahui oleh orang banyak, itu seneng rebaniyah. Terlintas dalam hati kita, dalam khotir kita, pengen bangun masjid, pengen bangun madrasah. Saya mboten. Saumpama kok wong sakmene nguru kabeh opo sing kok tak yang lagi saya idekan kok tahu semua, seneng mboten? Seneng pengen bangun madrasah, pengen gawe masjid. Saumpama diwuruhi wong sakmene opo yang ada dalam khotirku, intuisiku, kula seneng. Niku jenenge khawatir rabbaniyah. Dari Allah itu datangnya. Kalau ada keraguan sedikit dari malaikat. Kalau seandainya ketahuan wong sakmene isin wedi khawatir syaitoniah niku. Nah, pengen ngerampok. Nah, pengen korupsi kena duit iki jane iki. Iso ya aku korupsi iki. Piye carane yo? Ngoten lintas ngoten niku, sok ketangguhan wong sakmene seneng napa isin syaitoniah. Paham mboten? Aku tak menyuap-penyuap, ben menang. Tendernya ben menang, tak suapnya direktur itu. Terlintas semuanya itu, syaitonia. Buktinya, ini ketahuan isin, ini ketahuan salah. Istafti qalbak, albir matman lil qalbuk, walif mahaqa fi nafsik, wataladdata fi sadar. Hadis yang wonton ujannya, ini jenengan anuman, cara menjelentrehkannya buat jenengan. Orang percaya dulu ayu arta parania pas sepi-sepi bengi-bengi ki syaitonia. Buktinya ini ketahuan isin. Tanya ayu, ayu di karo bojone, ayu melaku-melaku yuk. Ini padang bulan ini melaku-melaku, ayu duduk di depan yuk karo bojone. Wong muru kabe, seneng mboten? Seneng. Jenenge niku malakutiyah. Tapi ini ojo sampai wong muru syaitonia.
utawa ambisi yang meluap-luap. Durung wayahe dadi menteri, pengen dadi menteri. Durung wayahe dadi bupati, njurate pengen dadi bupati, pengen dadi bupati. Nafsaniyah, hawa nafsu itu namanya. Paham mboten? Jenengan selalu terlintas gitu kan? Mboten? Selalu ada lintasan ide-ide. Lah ide itu namanya khawatir. Lah khawatir itu kalau baik robbaniyah, kalau ragu-ragu dikit sebawahnya lah malakutiyah dari malaikat, kalau jahat syaitoniyah, kalau jahat lagi nafsaniyah. Niku semua adanya dalam zauq, bukan di akal, bukan. Akal nanti akan menjalankan. Piye carane? Lah iki akal niku. Piye carane mimpi kuwi dadi terwujud? Lah iku akal. Oh. Saumpang menjenengan gak ada ide yang sae. Kemudian ditekuni benar, direnungkan, maka akan meningkat menjadi ilham. Jadi napa? Ilham terus dipertajam, diperkuat, naik menjadi ilmu laduni. Wa 'allamnahu min laduni ilma. Orang sekolah kok pinter, sekolah enggak jelas kok pinter. Gus Dur bukan dokter, bukan profesor, kok kalah kabeh profesor. Jadi ilmu laduni jenenge. Apa dapat belajar? Enggak. Apa udah baca? Apa udah ngaji karo sapa? Ilmunya itu loh, yang ngaji dulunya, tapi setelah Gus Dur menjadi dewasa kemudian ilmunya cerahkan, bukan dari ngaji, bukan. Ya awal-awalnya biyen ngaji, awal-awalnya biyen lagi cilik kek. Lah mosok jadi ketua PBNU kok cerdas seperti itu, dapat ngaji, dapat belajar? Enggak. Dapat baca itu ilmunya. Kok cerdas kayak itu? Enggak, bukan dari kitab, bukan dari buku, bukan dari tulisan. Zauq sudah menjadi ilmu laduni. Ilmu laduni meningkat malih menjadi ilmu yakin. Ilmu yakin menjadi hakul yakin. Hakul yakin menjadi ainul yakin. Kalau di al yakin namanya ma'rifat. Wah keduren ngomongin ini sama anak. Keduren. Dongeng mungkar nakir, dongeng mungkar nakir lah. Enggak, maksudnya kulon apa ngomongin ini. Kulon, saya tahu ini ngomong keduren nang desa ngeten iki. Tapi supaya tahu ini lho pesantren ilmunya. Ini masuk gula wow dari tadi itu. Ini lho ilmunya kiai pesantren. Bukan ilmunya dokter profesor yang di universitas, bukan. Ini lho kiai ilmunya pesantren koyo ngene iki. Apa enggak luar biasa itu? Paham mboten? Wis paham ta ora? Kula nang nduduaken iki ilmune pesantren. Mila monggo pesantren Nuril Mustofa dan lain-lainnya, pesantren yang lain juga mari kita dukung, mari kita support. Monggo seisone sebiqadri sitaatikum, iso bantu dengan harta, bantu ora iso pemikiran tenaga kasar, bantu pesantren. Mboten Pak nggih, mboten Bu nggih. Pesantren merupakan itu tadi tuh nggone ilmu sing luar biasa tadi. Ada tentang kemasyarakatan, ada tentang filsafat, ada tentang yang tadi itu. Nanti termasuknya ini namanya psikomistik namanya, atau psikosufistik yang saya keterangkan belakangan ini namanya ilmu jiwa dari kacamata tasawuf. Jadi ini ilmu jiwa ini psikologi jen. Bon. Monggo, yang mampu-mampu, yang sugi-sugi, monggo dukung pesantren. Percuma ada organisasi NU. Percuma ada partai politik. Percuma ada DPR. Percuma ada negara. Kalau tidak punya konsep, punya agenda memberantas kemiskinan. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Surat apa? Ayat piro? Golek ana dhewe, enaken banget nduk ayate. Rahasia, jenengan cari sendiri ayat berapa itu. Saya bacakan, saya tunjukkan nomor ayat,
nama surat kaenaken jenengan golek ana dhewe. La khayra babar blas la haula wala quwata la ilaha illallah la ilaha babar blas ana pangeran kecuali Allah. La haula wala quwata babar blas sama sekali enggak punya kekuatan apa-apa, kemampuan apa-apa illa bil. La sak desa ini enggak ada nilai baiknya. Masyarakat desa pasir sak lurah-lurahe sa cari-cari enggak ada nilai baiknya kecuali kalau punya agenda, punya rencana, punya program kerja amar bi shadaqatin menghilangkan kemiskinan. Monggo dimulai. Alhamdulillah Indonesia mah subur makmur apa wae ono kecuali onta. Tanaman apa aja kecuali korma yang enggak berbuah atau kalau berbuah enggak manis korma di kita ini. Apa wae wonten, apa mawon. Buah-buahan, tanaman apa saja, binatang apa saja ada semua. Luar biasa. Bon. Kok masih banyak yang kelaparan? Ini yang salah siapa ini? Yang salah siapa ini? Yang salah adalah programnya atau apa namanya? Sistemnya. Bukan berarti saya sebagai ketua NU anti konglomerat, betul? Alhamdulillah Indonesia ono sugih-sugih. Alhamdulillah. Duwe Sinar Mas, Sempurna, gudang garam, Jarum, alhamdulillah kan? Ono sugih Indonesia, alhamdulillah seneng. Bukan anti konglomerat. Tapi konglomeratnya harus ngopeni, meningkatkan, memelihara, mendidik kelas menengah. Kelas menengah mendidik, ngangkat, ngopeni kelas kecil, UMKM. Kelas kecilnya ngopeni, mendidik, merawat buruh, karyawan, tenaga kasar. Paham? Ini yang benar. Konglomerat tidak boleh dihilangkan, tapi namanya apa? Sosialis itu namanya. Enggak boleh ada orang kaya namanya sosialis. Tapi kaya sendirian, yang lain miskin, kapitalis namanya. Tapi caranya, alhamdulillah ada orang kaya yang peduli dengan yang miskin. Piye carane wong iku senajan miskin masih alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah aku senajan miskin bisa kerja di pabriknya Pak itu dengan gaji yang bagus, dengan bonus atau intensif insentif yang bagus, dengan THR yang bagus, perhatian majikan juga bagus. Kalau punya anak baru melahirkan punya anak ada perhatian, kalau punya hajat ada perhatian, kalau sakit ada bantuan. Walaupun aku miskin alhamdulillah masih sok kerja nang pabrik iku, sing pabrik iku gajinya bagus. Niku lho kira-kira ngono ku piye carane. Jangan dendam. Was bakar pabriknya kapan-kapan. Ojo ngono. Jangan gitu. Dan kurang bagus ya piye carane si bos itu didandani supaya bagus. Paham mboten? Nyun sewu contoh gudang garam lah mboten kula ngalem pengen dikirimi apa mboten. Gudang garam saya mboten wonten demo-demo. Karyawan gudang garam Kediri niku mboten wonten demo protes mboten wonten. Bahkan kota Kediri dibangun dengan uangnya sendiri. Dengan uangnya pabrik itu bukan di pemerintah. Pinggir sungai Brantas dibangun di beton, di pagar, bisa duduk-duduk, itu uangnya gudang garam itu. Masuk kota gede semua dipagar, pagar besi ya, bagus, dicat warna-warni, dikasih lampu warna-warni kalau malam, dari gudang garam itu, bukan dari pemerintah. Seneng buatin masyarakat yang ngomong, ya seneng. Milo, yang penting bukan hanya pertumbuhan, tapi juga pemerataan. Kalau ngomong tadi kita ngarepannya Pak Jokowi, Pak Darmin, Menteri Ekonomi, Pak Jokowi, Pak, kebijakan pemerintah sudah 14 kali. Bukan ekonomi. Kebijakan paket ekonomi, paket kebijakan ekonomi sudah 14 kali. Tapi tidak menyentuh orang kecil. Hanya aturan itu hanya menyentuh orang konglomerat atau pengusaha besar. Orang kecil saya sebut namanya Madrais, Jumadi, Solikin,
Dulkifli tetap aja nambal ban. Nambal ban sepeda, bukan sepeda motor, sepeda ontel. Tetap aja jualan rujak, jualan apa? Rujak nih. Jualan pecel, enggak meningkat, selamanya enggak pernah meningkat. Padahal laporannya pemerintah, ekonomi pada kuartal 3 ini berkembang, meningkat, bertumbuh menjadi 5,5%. Sing tumbuh ki sapa? Sing tumbuh 5,5% siapa? Paham betul? Nah, niki bukan kita kritik itu. Kritik dengan niat yang bagus itu harus langsung. Kalau dari belakang namanya fitnah. Langsung, Pak, depannya itu ada. Pak Jokowi, kebijakan pemerintah sudah 14 kali tidak menyentuh orang miskin. Akhirnya Pak Jokowi setelah saya sambutan, tadinya saya dari rumah sudah siap pidato ini. Enggak saya baca, ini saya mau jawab Pak Kiai aja katanya. Itu waktu pidato di pesantren saya, di Ciganjur, di Takova. Ada Pak Darmin, ada Pak Jarot, Gubernur DKI, dan lain-lain pejabat yang lain. Walhasil, kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Tidak boleh kekayaan itu, tambang emas, tambang batu bara, boksit, mining, gas, minyak, hanya dinikmati oleh Freeport, Newmont, hanya dinikmati oleh orang-orang itu-itu saja. Tapi harus merata. Emas dinikmati oleh Newmont, dinikmati oleh Freeport, juga dinikmati oleh Tukimin. Siapa lagi? Namanya siapa lagi? Nangkono yo oleh nikmat, oleh rezeki nambang emas, Tukiminnya juga menikmati, rakyat kecil juga menikmati. Mantan lu, tambang batu bara, masya Allah, sekarang sih harganya lagi turun sekarang. Yang 5 tahun sebelumnya kemarin sampai $100 lebih satu ton itu, waduh, orang Kalimantan Selatan kaya-kaya, tapi jenengan nggak kebagian, nggak ngerasakan. Padahal Nabi Muhammad berkata, bersabda 15 abad yang lalu, arba'atun annasu fihi syuraka, ada empat yang harus dimiliki, dinikmati oleh rakyat semuanya. Al-ma'u, air, tidak boleh dibisniskan air itu. Air milik rakyat. Salasun yang bukan arba'atunnya. Salasun annasu fihi syuraka. Tiga, satu air. Air tidak boleh dijual beli, dijual belikan jadi dagangan. Lah aku dijual belikan, ya kan ongkos saya anu, ongkos saya wadahi nang botol iku. Karo ongkos saya tenagane ngirim rene. Airnya sih tidak. Airnya tidak boleh dijual. Yang dijual apanya? Botolnya dengan tenaganya. Paham mboten njenengan iki? Airnya sini enggak boleh dijual belikan. Masa air nang sumur didol, masa air nang laut didol, masa banyu nang kali didol. Kayak mboten? Milik semuanya. Yang kedua, wanaru, bahan bakar, energi, tambang, batu bara, mining, boksit, minyak, gas, belerang, gak boleh dijual. Kalau tadi jual, artinya kalau tadi diolah untuk panjenengan. Harus sama-sama menikmati. Yang terakhir, coba Kanjeng Nabi koyo pun sumerep, koyo ya yang koyo mali, Kanjeng Nabi sumerep tahu nanti akan kejadian. Wal kala'u, neteng Indonesia terjemahan kene kholis, wal kala'u maknanya hutan. Hutan tidak boleh dibabat seenaknya, ditelan, diuntal karo wong sugi-sugi tok. Jenengan mboten menikmati hasil jualan kayu hutan itu. Menikmati mboten? Makanya jenengan kadang-kadang nyolong kayu nang hutan. Pun Kanjeng Nabi sampun wanti-wanti 15 abad wis punindikan ngoten. Tiga hal, air, energi, dan hutan milik bersama. Iki yo persis jane karo Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang bunyinya, kekayaan alam Indonesia milik bangsa Indonesia, bukan miliknya konglomerat-konglomerat saja. Paham betul? Njang mboten paham.
Jadi minyak, gas, emas, berlian, semua tentang pundi-pundi itu jenengan nggih melok miliki. Jenengan kita-kita ikut memiliki sebenarnya loh, harus ikut menikmati hasilnya. Amar bisa dapatin. Upama ning Demak ana wong mati sebabe ora mangan. Sebab ora mangan ngantek mati. Dosa semua ini. Nomor siji paling dosa bupati. Nomor dua kapolres. Nomor tiga dandim. Nomor 14 ketua NU. Nomor 14. Kiai-kiai dosa nomor 14. Ana wong sedulur, tonggo, podo warga Demak sampai orang ketulungan mati sebabnya orang mangan, bukan mati sebabnya orang mangan. Apa bahasa Jawa? Kaliren, gitu. Kaliren. Dosa kabeh sampai hari ini. Onong siji orang mangan, kau udah dibantu, betul lo. On, au ma'rufin wong pasir ora ono api ora ono nilai bagusnya. Kecuali kalau punya agenda nomor dua, au ma'rufin, membangun pembangunan yang positif. Ayu gaya masjid, ayu gaya pesantren, ayu gaya madrasah, ayu gaya rumah sakit atau poliklinik, ayu gaya opo, ayu gaya tempat-tempat pendidikan, opo, tempat latihan, tempat apa, training-training, ini namanya ma'rufin namanya, program ma'ruf namanya. Adakan training, latihan-latihan caranya, melihara udang, caranya melihara cumi-cumi, penglatihan caranya bertani brambang merah, bawang merah supaya lebih baik lagi. Ini namanya ma'ruf, membangun kebaikan. Terus dibangun kebaikan. Bukan hanya bangun fisik, bangun ilmu juga. Biasanya bocah iki ngerti nandur bawang, biasanya bocah iki ngerti nangkap ikan, biasanya bocah iki ngerti budidaya ikan, ngopeni bandeng, ngopeni ternak bandeng, ternak cumi-cumi, so pinter kabeh. Ngoten nggih? Ini jenenge ma'rufin. Jadi satu, menghilangkan kemiskinan. Dua, membangun hal-hal yang bersifat pembangunan positif kemanusiaan. Dua hal ini insya Allah iso rampung. Insya Allah, bukapan kapan nih. Wong miskin isora ono. Bukapan kapan bu iku. Bun, kecerdasan, keterampilan, pendidikan, kesehatan, insya Allah ora rampung, rumah sakit wis ono, dokter wis ono, wong wis sehat-sehat, keterampilan, skill, sains, teknologi sudah maju, kapan-kapan ono rampunge. Sing nomor telu sampai kiamat kurang rong dino kaya-kaya rampung. Sing nomor telu niki. Au islahim bainan nas. Ngakurakan menuso. Ayo rampung mboten kira-kira. Ora rampunge mboten niku. Preman karo preman tukaran. DPR karo DPR tukaran. Partai antar partai tukaran. Mboten mboten. Tukaran NU tukaran. Tukaran kiai pesantren tukaran. Teng Demak mboten wonten nggih. Teng Cirebon iki. Kiai karo kiai tukaran. Kori maca Quran kan jane wis apik banget maca Quran kok. Hafid Quran lagune enak suarane tukaran antar sesama podokori sing konyol maneh mursyid torekot karo mursyid torekot tukaran terus ayo kira-kira golek wong sing apik ndi mursyid torekot tukaran sing ngejak cedek karo Gusti Allah ngejak zikir tak korup tak abud tak hakuk golek ridone Allah tukaran ayo piye ayo ngono kuwi wonten mboten Demak mboten nggih niki kiamat kurang rondino urung rampung ini. Yang nomor tiga ini. Agak ngakurakan menuso lho. Sampai kiamat kurang rondino durung rampung bakale. Nah tadi itu lho, kemiskinan insya Allah kapan-kapan selesai. Wong Demak sejahtera kabeh, orang-orang sing miskin lah. Lumayan. Ini masalah pendidikan, kepandaian, keterampilan, kesehatan. Insya Allah kapan-kapan Wong Demak bisa mewujudkan. Sing nomor telu ini senganger. Koyo-koyo lho nggih. Yaitu sampai kiamat mboten badhe rampung. Piye carane menuso iki akur islahim bainan nas. Piye carane yo?
Nah sekarang yang namanya tukaran, P3 pecah, Golkar meh pecah nih. Organisasi Syarikat Islam jadi telu, Perti jadi loro, Persis jadi loro, Al-Irsyad jadi dua. Alhamdulillah NU tetap utuh, walaupun dari sana sini gangguan. Saya itu. Orang yang ingin memecah NU, zaman Orde Baru sudah jelas. Alhamdulillah. Gus Dur kayak apa? Ya diancam, ya dihina. Kalau bahasa kan yang dibully. Waktu itu belum ada medsos, belum ada WA. Waktu zaman Gus Dur ketua NU, jadi buatin patio kelihatan. Zaman kulo saniki, masya Allah. Tapi kulo dihina nang model panjenengan iki dikerowet dia apa? Sewangsili pun kulo kok dilem nang jenengan dikero seneng apa? Mesti ngelem karo sing nyek padha karo aku. Orang bedane. Saumpama mesti ngelem niku siapa misal Mbah Mun wis kulo seneng banget. Utawa sing bendu kok Mbah Mun kulo wedi banget. Wong sing nyek kulo panjenengan model iki halah. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jenengan lem kulo, kulo mboten bangga. Jenengan ngancam kulo, saya enggak takut. Kalau yang ngelem Mbah Mun, Kiai Thalha Hasan, Kiai Dimyati Kaliwungu, Kiai Muhtadi Banten, Habib Lutfi ngelem kulo, alhamdulillah aku dilem neng. Utawa sewalike kulo ditegor, dimarahi kali kiai-kiai sepuh niku kula wedi terus terang. Ini panjenengan ngeten niku. Nah. Mbok ngelem kabeh mboten kula ora nambahi gedhe ora. Kok nyek kabeh ora nambahi cilik, ora gawe dadek kecil kula mboten. Dikira nek jenengan nyek karo aku terus aku cilik mboten. Kula ancaman beberapa ancaman dhewek. Mau dibunuhnya di kafir-kafirkan yang jual iman, disuap oleh Cina dukung Ahok. Dikira aku merinding tak ora. Wedi ora paham ten. Kalau contohin jenengan, balik ngebutin jenengan maksudnya. Banyak orang yang menghina saya, menfitnah saya, mencaci maki saya. Dikira kalau wedi, buten. Takut? Enggak. Saya satu orang yang mengatakan salat Jumat di Monas 212 tidak sah. Saya sendirian. Kenapa enggak sah? Kan boleh-boleh saya salat Jumat itu di kantor, boleh, di hotel ya boleh. Bukan tidak sah fiqhan, bukan tidak secara fikih, tapi hakikatul ibadah nol. Kita sholat bukoyo opo, bukoyo opo, niate sholat. Kita berangkat jumatan buta portal patel ora khusyuk mbok opo, tapi niate lasing nang Monas 212 niate opo, bukan sholat Jumat niate. Paham betul? Saya sendirian yang mengatakan sholat Jumat 2 tidak sah. Gak ada temannya, saya sendirian. Wedi boten? Khawatir kok diturunkan dari ketua umum? Ora khawatir, turunkanlah. Sekali-kali kedangoten sekali-kali. Sekali-kali harus begitu. Sendirian gak apa-apa. Artinya secara umum organisasi gak ada yang dukung saya, gak ada. Yang nemani saya Pak Tito nemani saya, Pak Kapolri nemani saya. Ya saya pun nemani Pak Tito, saling berteman lah. Beliau pun ya saya dukung, beliau pun ya dukung kita. Tapi organisasi-organisasi Islam gak ada yang sama suara dengan saya waktu itu, waktu zaman sih. Langsung dituduh dibayar oleh Cina, dikasih uang sekian, jual iman. Alah, sing dukung Anies ya Cina-Cina iku podo wae. Haritanu. Ini masalah bukan masalah agama, masalah politik. Masalah kewarganegaraan. Hak dan kewajibannya sama. Semua orang ini, semua penduduk Demak harus bayar pajak. Semua, enggak pandang bulu. Kan wonten nggih? Semua harus taat undang-undang. Sampai numpak sepeda motor atau mobil, lampu merah, semua berhenti. Sing jauh asli Demak, pendatang Cina, Arab, India, sing menengang Demak, ono lampu merah, berhenti. Wah itu lampu merah berhenti kalau Cina, aku orang, aku langsung Demak. Kayak betul nggak tadi gue? Aturan sama, undang-undang sama, hukum sama. Jenengan delok uang ireng kulite, uang Papua, Ambon, NTT,
Terus jenengan ngomong kulit kok elek yo. Kenging mboten. Jawab kenging mboten. Boso wis wong Papua ngomong karo kancane obrolan. Bahasa ngono elek yo. Ora koyo bahasa Demak, bahasa Jawa apik. Kenging mboten menghina bahasanya. Kenging mboten. Ora suwi wong Papua nembang ono pesta lah. Lagu ngono ya lagu. Lagu apa sih? Lagu Jawa enak, Sunda enak, Jawa enak. Jogedane goyang kerawang bagus. Iku ngono jogedane. Menghina budayanya kenging mboten. Saya ulang lagi. Menghina warna kulit boleh tidak? Menghina bahasa orang lain boleh tidak? Menghina tradisi budaya orang lain boleh tidak? Nah sekarang ada orang agamanya Kristen. Agama Kristen jelek, neraka, boleh tidak? Nah, rumah sakit harus menerima semua orang sakit. Kristen, Islam, Cina, Arab, Jawa, Demak asli, onong sakit mlebu rumah sakit harus diterima. Sekolah SD, SMP, SMA, Universitas, Undip, semua yang masuk sekolah gak pandang bulu asal ujiannya, ujian tesnya lulus. Bu Demak asli, bu Demak pendatang, bu Arab, turun Arab, turunan Cina, Kristen, tak Konghucu, tak Buddha, Hindu, ingin daftar masuk SD anaknya harus diterima semuanya, gak boleh. Ini hanya Islam, padahal SD negeri nih, SMP negeri, ini hanya orang Islam saja yang gak boleh. Paham betul? Nah sekarang tadi hak pendidikan, hak ekonomi, hak politik, sekarang hak politik. Cina Kristen pengen maju dadi bupati, kenging mboten? Ono dene panjenengan mboten seneng, ya aja dipilih, wis ngono tok. Ngono tok. Calon bupati yang satu Pak Musadat, yang satu Cina Kristen. Sampeyan seringnya Musadat, ora sering, ya aja dipilih, mboten mawon. Mboten usah salat Jumat tanggal alun-alun. Mboten usah demo, mboten usah. Calon lurah Kiai Mujazi dengan Kiai Ustaz siapa? Calon lurah Desa Pasir. Ya seneng ya dipilih, orang seneng yo miliki. Buat urusan demo, buat urusan ribut, dua-duanya punya hak politik. Sah-sah saja Cina Kristen warga negara Indonesia loh. Boleh sah calon DPR, calon bupati, gubernur, presiden, nyalon kenyatu lu sah. Ono dene panjenengan mboten seneng, ojo milih iku, milih sing iki sing sampean seneng. Kan ngoten, jenenge demokrasi ngoten. Ono wong maju bupati agamane Kristen. Siji meneh Pak Musadat misalkan, Pak Musadat ketua NU niku, iki NU iki. Senenge iki, yo milih Pak Musadat. Iki ora seneng, yo ojo milih iku. Ora usah demo. Ngoten maksudnya sing kula ngomong. Jadi saya yang enggak setuju saya itu sholat Jumat di Monasnya itu. Bahwa ente enggak seneng Ahok, ya jangan milih Ahok. Oh enggak seneng kok. Senengnya Pak Anies, ya milih Pak Anies. Bu terus saya Jumatan di Monas. Masuk kula ngomong, itu ini maksud deh. Calon bupati, papat, Demak. Sampai senengnya si A, ya milih si A, ya milih B, ya milih C, ya milih satunya lagi. Tapi bu terus saya demo. Setuju Mbak? Alhamdulillah kalau setuju. Nah, niki islahin bainan nas. Salah satunya caranya begitu. Ngakurakan menuso. Supaya beda pilihan, beda politik tidak sampai menjadi kita bermusuhan. Semua saudara sebangsa dan setanah air di bawah naungan NKRI dengan dasar Pancasila, semua di bawah Undang-Undang 1945 semuanya. Sama yang asli pribumi, yang turunan Cina, turun Arab, turun India, sama di bawah hukum. Sama punya hak dan pelayanan harus sama. Orang unjur tanda tangan nang bupati atau nang lurah. Pendatang ya? Enggak. Kayak ngomong, kamu bukan Demak asli ya, pendatang ya? Enggak tanda tangan. Kayak ngomong tadi, pelayanan harus sama. Fasilitas, kemudahan-kemudahan harus sama. Kewajiban pun sama. Kewajiban semua sama. Enggak boleh beda-bedakan. Ngomong gini, moga-moga pesantren Nurul Mustafa ala barakatillah wa ala wa tahta rahmatillah wa tahta isyrafi Kiai
Mujaji, insyaallah Allah syarafa hadzal ma'had, syarafa bi'ilmih, syarafa biqur'anih, syarafa bitalabatih. Insyaallah jadi mulia desa pasir iki sebuah pesantren insyaallah. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahu bikratum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Romo Kiai turun, ada kenang-kenangan logo NU yang diserahkan oleh PAC GP Ansor Kecamatan Mijen oleh sahabat Ikhya Udin. Kepadanya dipersilakan. Ya Allah, kami yang bersedia jadilah antusias dalam